Pakai iya pakai gas aja. Belum. Berapa liter? Muang. Kita isi oli. Oke, oli. Coba nyalakan. Lu sini deh nyalain. Pada saat dia begini. Kalau di kamera kapan tinggal di siap aja. Wih. Wih. Sisa kanan gelap. Nah, ini enggak banyak. Api. Cukup ya. Nah, buka korbatnya. Slow dikit. Ini korbat, sekarang posisi reverse. Ya. Yeah.
Kayak gitu. Masih ada. Sebenarnya jaketnya pakai Flying Scotsman. Desain aslinya ini lokomotif Highland Lassie. Terus saya modifikasi pakai bajunya Flying Scotsman. Ini buat apa sih nih? Ini sebenarnya buat apa ya, kalau istilahnya itu uap supaya nggak kelihatan. Masih ini biar kelihatan aja Pak, harusnya aslinya fungsinya. Bikin sendiri nih ya? Bikin Pak. Ini untuk ini skala yang ini. Ya. Ini skala 3/4, 3,5 in. Enggak dari yang aslinya berapa? 1 banding berapa? 1 banding berapa ya? 1 banding 15 mungkin. Atau 1 banding 10, saya belum tahu sih skalanya 1 banding berapa. 1/15 berarti. Mungkin. Uap dari sini untuk dorong ke sini, kalau udah dari sini dorong dari sini. Oh, ini ada nanti ada. Iya, ada sled valve begini. Oke. Itu. Ini kiri kanan. Yang setelannya di mana kalau kita mau lihat? Bikin setelannya. Oh, setelannya di luar. Di luar. Yang lagi setelannya nanti kalau udah jadi baru dikombinasi. Ini dia. Gerak ini nih yang bikin dunia kayak sekarang. Penemuan piston sama ini, sama roda ini. Ini yang merevolusioner teknologi manusia. Penemuan roda berkembang jadi piston, akhirnya bisa jadi kereta. Betul. Kita berutang loh sama orang Inggris nih untuk teknologi ini. Orang Inggris yang pertama kali bikin piston. Fleksibel tembaga itu. Kalau batang pemanasnya itu? Ya biasanya batang pemanas. Fleksibel lah. Ya. Rumit banget. Ada rem tangan. Ini gerbong. Bisa. Lihatin, wah. Logam beneran. Wih, dalamnya bener pas. Asli itu kayak beneran. Ini. Tempat batu bara. Kereta kayak begini. Ambarawa. Dari besi ini. Ini semua. Ini belum. Ini baru. Oh, ini belum. Yang itu? Nih. Yang itu jalan. Jalan. Ini apanya? Ini prototipe pertama ini. Oh. Chassis nih ya. Forward reverse. Jadi pada saat larinya kemana tuh? Pada saat maju begini. Ya dia jalan. Oke, gigi forward. Gitu ya. Iya, gearnya lah. Gear ya. Gearnya. Korsneleng. Korsneleng. Nah, korsneleng. Pada saat dia begini, dia akan mundur. Trotelnya itu, serapat-rapatnya trotel itu pasti ada kebocoran air, uap itu mengandung air. Iya pasti. Pasti. Nah, itu kereta api pun juga, aslinya pun pasti ada. Fungsinya untuk? Fungsinya untuk membuang kadar air maju. Counterbalance ya biasanya ya, itu di sini. Nah, ini pada saat ini harus posisi 90 derajat di as roda. Di aku craft.
60. Iya. Masih berfungsi ya? Ini masih mata suwo. Tangki gasnya? Tangki gasnya ini. Tangki berapa gasnya? Isinya? Isinya paling sekitar 30 cc mungkin atau 20 cc. Ini aja lah. Sejam. Enggak sampai lah. Enggak sampai sejam. Mas, dulu latar belakang tekniknya apa? Oh, saya orang IPS, Pak. Orang ekonomi. Cuman mau belajar mau aja lah, belajar. Okay. Harusnya kalau belajar tuh bisa. Jadi ini seluruhnya otodidak? Otodidak. Dari mana? Dari ngobrol, dari buku? Dari ngobrol, dari buku, dari macam-macam lah. Mungkin temen juga ada ngasih saran. Punya temen dong di Museum Ambarawa? Oh apa? Belum, saya belum. Kebetulan sampai sekarang saya belum sempat ke Ambarawa. Jadi pingin sih. Ini kan orang yang ngerti teknik mesin uap ini kan mungkin sekarang udah... Sudah sepuh tua-tua. Tapi sama ada mereka, lah. Sama mereka. Iya, sama mereka bisa sebenarnya. Di Jakarta ada? Di Jakarta belum, saya belum ketemu. Jadi di mana? Rencananya sih memang mau ke Ambarawa. Kalau bisa sih ya mungkin mau main ke Jogja kali ya. Ke Balai Yasa Yogyakarta.